الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli li sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz, ustazah, eh uh, khusus ustaz-ustazah, uh, pengurus dan seluruh jamaah di Majelis Ta'lim Darul Ulum di Arab Saudi dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian kali ini di mana kita akan mengaji tafsir Al-Qur'an uh, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat afiat sekeluarga diberikan kecukupan, kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan nggih. Gitu. Dan mudah-mudahan senantiasa dalam من الله بحكية في الدين والدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين لحاجاتنا وحاجاتكم لرباء الله وبشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ورحمة الله إياك المستقيم الذين عليهم غير عليهم ولا آمين Baik. Di samping kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Ariba Allah syafaat Rasulullah dan senantiasa di, diakui sebagai umatnya Rasulullah ya dan bersama-sama beliau masuk surga Allah subhanahu Wa ta'ala Amin ya rabbal alamin ya. baik jemaah sekalian rahimakumullah langsung saja Monggo dibaca ayat 64 sampai sebentar 64 sampai 66 ya. Nah, monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ustaz ibadah kah ini? Iya. <laughs> Insyaallah. Alhamdulillah sehat ya, Ustaz ya. <laughs> Insyaallah memeriahkan. Nggih, alhamdulillah betul betul. Nggih, <laughs> betul betul. Assalamualaikum. Amin. amin. Iya. Iya Ustaz. Nggih.

ورحمة لكوت من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتنوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسرين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Oke, okay. Azim. Jazakallah, asal jaza Ustaz. Ya, Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Berbahagia untuk... okay. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ayat ini melanjutkan sebelumnya di ayat 263 ketika kaum Bani Israel ya, senantiasa mengingkari janji mereka ketika diajak berjanji kepada Allah, ya kemudian disuruh memegang erat e, kitab Taurat, kitab e, kitab suci mereka, kemudian disuruh juga berzikir kepada Allah, e, mengingat, e, saling mengingatkan terhadap kebaikan-kebaikan dari penjelasan-penjelasan kitab Taurat itu supaya mereka bertakwa, ternyata mereka summa tawallaitum, summa tawallaitum, e, mongkonuli Uh, mereka itu kalian berpaling ya yeah. uh, mereka berpaling uh, masya Allah summa tawallaitum monggo nuli kalian berpaling mimba dzalika saking sause mengkono mengkono uh, apa itu nasihat-nasihat uh, ya batu perjanjian-perjanjian itu eh uh, untuk senantiasa mengingat Allah mentauhidkan Allah berpegang teguh kepada kitabullah, ya, kitab Taurat ya yang diturunkan kepada mereka itu padahal falaula fadlullahi alaikum seandainya ya seandainya tidak mendapatkan tanpa fadl Allah tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala maka tentu mereka tidak akan mendapatkan alaikum warahmatuhu dan juga rahmat Allah kepada mereka kepada kalian lakuntum yakti teman-teman ono sopo kabeh ono iku minal khosirin termasuk orang-orang yang orang-orang yang rugi jadi harusnya mereka itu menyadari betul bahwa tanpa karunia Allah tanpa fadl Allah maka tentu tidak akan mendapatkan uh, kemuliaan dari Allah dan kebalikan kemuliaan itu yaitu akhirnya mendapatkan kerugian mendapatkan kesengsaraan Nauzubillah summa na dan ini uh, tidak boleh kita 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 lakukan. Jadi uh, kita sebagai kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an diceritakan kaum Bani Israel yang mengingkari kitab-kitab mereka, maka kita harus berpegang teguh kepada kitab suci kita, kitab Al-Qur'an ini sehingga kita akan tetap mendapatkan Ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Rahimakumullah ya. Sehingga, dalam hal ini kita senantiasa uh, jadilah orang-orang yang berharap karunia Allah, berharap senantiasa dengan uh, rahmat Allah dalam segala aspek kehidupan kita, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkomunikasi kepada Allah. Dan nyatanya antum semuanya, panjenengan semuanya yang ada di Arab Saudi, bahkan antum semuanya yang dimanapun berada, ya mengikuti kajian ini di media sosial kami, tentu Insya Allah ahli baca Al-Qur'an ya, saat ibad, suaranya hebat ya, suaranya umi juga umi bayina, suaranya ya membawa barakah ya, Bunda Suhan, Bunda Khodijah, Bunda Siti dan sebagainya ya, dan lain-lain ini, masya Allah ya. Ini menandakan bahwa panjangan semuanya adalah ahli Al-Qur'an, panjangan semuanya ahli tilaw Al-Qur'an, ya dan insya Allah dengan Al-Qur'an itulah seperti yang yang kita doakan, kita baca doa di akhir surah itu setelah membaca quran itu dengan lantunan Allahummarhamna bil Qur'an ya, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang yang tentu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya di ayat yang ke-65 walaqad alimtum ladina atadu minkum fis sabti faqul nalahum kunu qiratan khasiin. Walaqad 'alimtum lamu kosam jadi lamnya ini, ini lam kosam lam untuk bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala demi yakti teman-teman ya 'alimtum ay araftum ya sira kabeh wis ngawerui ya ngawerui sira sungguh-sungguh kalian telah tahu terhadap siapa alladzina tadau mereka Bani Israel kaum Yahudi itu yang melampaui batas ayat aja wazul hadda yang melampaui batas mingkum diantara kalian wahai Bani Israel ya fis sabti di hari Sabtu ya di hari Sabtu itu yang harusnya mereka itu berkumpul beribadah seperti halnya kita di hari Jumat ah. Justru ternyata mereka uh, lebih ter, terikat, terpancing, terpaut dan tergoda dengan uh, mencari materi. Bisa disamaki, ya dengan mencari ikan. Jadi mereka itu disibukkan dengan mencari ikan. Artinya uh, disibukkan dengan mencari harta benda. Waktu Nahai Nahum Anhu Wahum Ahlu Ilah. Jadi mereka itu Ahlu Ilah, penduduk uh, desa Ilah yang yang sebetulnya dilarang dari di Sabtu itu untuk mencari ikan. Dari Sabtu itu digunakan sesungguh-sungguhnya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar mendapat itu Allah. Ternyata mereka lebih memilih kepada mencari ikan. Nah, ini juga gambaran kepada kita, makanya kita dipanggil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idanu nudiya sholatim yaumil jum'ah fas'au ila wa darul baik jadi ketika ada panggilan untuk sholat jumat ah, ya kita tinggalkan kepentingan-kepentingan duniawi ya jual beli ya kepentingan-kepentingan mencari materi kita tinggalkan untuk segera menunaikan sholat Jumat meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi untuk sejenak kita uh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ditarik dalam konteks filosofinya malam ini panjenengan semuanya meninggalkan aktivitas-aktivitasnya untuk kita bergabung bersama dalam kajian Al-Quran, ya, saling mengingatkan bersama uh, dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ahlu ilah ini, penduduk ilah ini, jamaah sekalian, ini mereka melampaui batas, mereka melanggar, ya, melanggar aturan Allah yang sudah melarang mereka untuk mencari ikan itu. Maka Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Fakulna, maka kami Allah mengatakan, ya, nyedak nih, suaramu nah fakulna monggo nuli dawu Allah lahum kepada ahlu ilah ini di penduduk ilah ini jemaah ya, sekalian ya jadi cara bahasa orang Jawa itu di sedakno, ya di atau apa ya Dikutuklah ya dikutuk ya jadi kami Allah mengutuk mereka karena keingkaran mereka itu ya kunu jadilah kalian Kirodatan ya kera-kera ya jadilah kalian sebagai kera khasiin yang yang hina mubu'adin, yang apa ya yang dimurkai yang jauh dari rahmat Allah ya yang hina dan apa ya karena sebagai manusia kan dimuliakan Allah tiba-tiba menjadi menjadi kera itu fakanu eh ya, wahalaku ba'da salah satu ayam jadi ternyata mereka binasa mereka itu kemudian, apa itu binasa setelah tiga hari? Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka ini jadikan pengalaman buat kita. Kalau kita sekarang ini kaum muslimin, ya, dengan rahman rahimnya Allah, maka tentu kita ketika bermaksiat, ya, tidak kemudian berubah menjadi kera. Akan tetapi, perilaku-perilaku seperti itu bagaikan kera, ya, bagaikan kera yang hanya sekedar memikirkan harta benda dunia ya melupakan akhiratnya ya jadi dan dan inilah yang patut diapresiasi dari panjenengan semua di tengah-tengah kesibukan kita ya tentu ternyata tidak melupakan akhirat kita jadi mudah-mudahan ini yang yang selalu kita harapkan agar istiqomah ini ke ini yang senantiasa kita jaga baik jamaah sekalian rahimakumullah ya kita lanjutkan ha nakal lima bayna yadiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin faj'alnaha mongkon dilindhatosaken ingsun Allah eh, ing tilkal uqubah ya menggono-menggono siksaan azab ya azab menjadi kera itu tadi nakalan ay ibratan maniatan minirtikabi misri ma'amilu ya, jadi ini sebagai bentuk pembelajaran kepada kita ya maniatan agar meninggalkan ya meninggalkan min irtika bimisri amilu dari perilaku-perilaku uh, atau dari melakukan sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Jangan sampai seperti mereka yang melakukan kemaksiatan perbuatan dosa yang kemudian mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita kaum mukminin. Lima baina yadaiha uh, terhadap umat-umat sebelumnya wa ma khulfaha dan orang-orang sesudahnya ay al umamul lati fi zamaniha au uh, au ya jadi uh, terhadap umat-umat yang yang hidup pada masanya pada masa itu maupun yang sesudahnya jadi ini pembelajaran buat semuanya di samping juga wa mau'izatan lil muttaqin dan juga nasihat-nasihat Allah lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa ay Allah jadi wa mau'izatan Allah ya, jadi nasihat-nasihat Allah, maha Allah ya, Wa khassu Allah ini dikhususkan oleh Allah untuk menyebutnya terhadap orang Allah ini, orang mutakin ini ya, Li itu tuh Allah ya, maha itu tuh Allah ya, maha itu tuh Allah ya, maha ya, itu mutakin itu orang bertakwa itu ciri khasnya adalah mudah itu pembelajaran dari setiap uh, langkah kehidupan. Jadi mereka orang bertakwa itu selalu uh, mengambil manfaat berbeda dengan mereka ya. Mereka yang dungu, mereka yang tidak mau mendengarkan, mereka yang penuh dengan kesombongan dan sebagainya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi akhir dari uh, apa itu model-modelnya, karakternya ya, orang-orang ahlul kitab uh, Yahudi itu seperti itu. Uh, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat semacam itu ya. Nah, kita lanjutkan ya mas sekalian, eh, surah Al-Baqarah ayat 67 ya. Monggo silakan 67 sampai 60, 68, 60 68, ya. Sampai 68 ya. 67 sampai 60 69, eh, 69 boleh. Silahkan uh. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda siapa ini? Iya. Oh, Bunda Zura. Oh, Zura. Ya, moga Bunda Zura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره قالوا أتتخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هو قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين Oh. Eh, terima kasih Bunda Syuhada, barakallahul ya. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Wadqur dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ya. Wadquran ilinga sirah Nabi Muhammad itu kala Musa nalikani sapa nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya ya wa qad qutila jadi di sini ada sebuah kisah tentang seseorang yang telah dibunuh ya di tengah-tengah mereka uh, jadi ada seseorang yang telah dibunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya jadi uh, la yadri jadi ada seseorang yang terbunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya wasaluhu ayyad Allah ayubayinahu lahum fadah. Ah. Kemudian uh, wasaluhu jadi karena tidak tahu lah yadri tidak tahu siapa yang membunuhnya maka wasaluhu mereka meminta kepada Nabi Musa ayyad Allah ayyad Allah yang Nabi Musa kepada Allah agar Nabi Musa berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Ayubayinahu agar terjadi kejelasan ayubayinahu agar Allah menjelaskan ya siapa sang pembunuh yang sebenarnya lahum kepada kaum bani Israel itu Fada'ahu menggonolin dungo Nabi Musa maka Nabi Musa berdoa dan setelah berdoa ternyata ada sebuah wahyu yang memerintahkan kepada kaum bani Israel inna Allah ya murukum antadbahu baqarah. inna allaha sesungguhnya Allah ya murukum Ya, memerintahkan kepada kalian semua bakor agar kalian menyembelih seekor sapi betina ya ini puncaknya apa ya eh, pokoknya surah al-baqarah itu ya diambil dari kisah ini jadi iya jadi surah al-baqarah diambil dari dari kisah ini antazbahu agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu, nah ini modelnya ke Bani Israel kembali lagi. Mereka pada protes qalu, mereka mengatakan atattakhiduna Nabi Musa, kamu ini gimana sih disuruh mendoakan kepada Allah malah disuruh menyembelih sapi betina. Maksudmu ini apa? Apa kamu ini mau menjadikan huzwa, guyonan gitu kan? Kamu ini di, diajak serius malah menggurawan gitu kan mahzuan bina haitsu tuhhi bimisli dzalik ya kok bisa kamu mengatakan seperti itu ini saya ini serius malah kamu guyonan nah maka nabi Musa menjawab qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin nabi Musa kemudian mengatakan a'udzu saya mencegah saya berlindung ai am taniu Ya saya tidak mungkin untuk melakukan an minal jahilin untuk menjadi orang yang bodoh, orang yang membuat guyonan-guyonan, guruan-guruan terhadap perintah Allah. Jadi benar-benar serius se perintah Allah ini bahwa kalian disuruh menyembelih seekor sapi betina. Nah, setelah dijelaskan, falam ma'alimu ya anahu uh, azmun. Setelah mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting, benar-benar Nabi Musa ini serius atas perintah Allah. Mereka masih menanyakan qulu daulana. Qalu mereka mengatakan ulana, Ya, berdoalah untuk kami. Ya, tanyakan kepada Tuhanmu, Rabbaka ya. Yubayyin mahia. Untuk menjelaskan sapi betina itu yang yang apa itu? Yang umurnya seberapa? Ya, umurnya berapa dan keadaannya bagaimana? Ma'kunihya ya. Kala Musa Nabi Musa mengatakan Innahu sesungguhnya Allah Iku yakulu dawasab Allah Innaha bakorotun Sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang La faribun, Ay musinnah Sapi yang tidak tua <laughs> ya, Sapi yang tidak terlalu tua Wala bikrun Ay sahiratun Dan juga sapi yang tidak terlalu kecil Ya tapi apa? Awanun ya nisfu ma baina dzalik ya tapi sedang-sedang saja ya jadi sedang-sedang saja tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil ya tidak terlalu muda. Nah ini al bin binas sinin fa'falu ma tu'marun sudah laksanakan apa yang diperintahkan. Gitu kan? Jadi fa'falu <tutur> maka laksanakanlah ma <tutur> marun apa yang kalian diperintahkan bihi min dzibhiha. Dari menyembelih sapi betina itu. Nah mereka masih menanyakan lagi jamaah sekalian, kalau mereka mengatakan udhulana robbak berdoalah mintalah kepada Tuhanmu supaya menjelaskan yubayillana ya untuk menjelaskan kepada kami malau nuha nah, ya sapi betina itu warnanya apa Nabi Musa yang disuruh menyembelih itu. Jadi setelah menanyakan umurnya ya oleh Nabi Musa sedang-sedang saja, mereka masih menanyakan juga ya. Mereka menanyakan warnanya apa Malonuha Kola Innahu yakul Nabi Musa mengatakan bahwa Allah berfirman Inna bakorotun sofro Ya Aduh ya Jadi e, betina itu adalah yang warna syadidatus sofro Yang kuning ya Sangat kuning Jereng gitu ya Fakiun ya, Yang yang mencorong ya Launuha Yang ngejereng warnanya tasur Nazirin yang menyenangkan bagi yang melihatnya ilaiha bihusniha ayatu jibuhum jadi yang yang mengagumkan yang apa ya yang menyenangkan ketika dipandang karena indahnya warnanya itu ya ya oke okay. karena mereka tanya ya dijawab aja sama nabi Musa mendapat petunjuk Allah ya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka masih belum terima lagi. Mereka masih menanyakan dan seterusnya seperti di ayat ayat 70 monggo dibaca sampai ayat eh apa ya? 72 ya. E, sampai ayat 71. 70 sampai 71. Monggo. Siapa siapa yang baca? mau silakan yang lain yang di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak nih. surat Surah Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah Al ayat uh -huh. 70 sampai 71. <tuh>. الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البحر تشاب علينا وإنا إن شاء ويقول <applause> إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تلقي اردت وسلمت اردت Makin okay. Allah, al Allah tabarakallah ya. Allah merahmati Qur'an. belajar Quran. ya. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya ya. Baik, indahnya ngaji at Al-Quran itu di samping juga ingin memahami isinya juga tidak kalah pentingnya kita mendapat pahala dari bacaan-bacaan panjenengan -bacaan semua ya. Satu huruf 10 kali kebaikan baik sang pembacanya maupun kita yang mendengarkannya. Insyaallah barokah untuk kita semuanya ya. ya. baik. Kita lanjutkan kisah uh, apa ya? Eh uh, uh, petualangan kaum Bani Israil yang banyak pertanyaan, banyak cerewetnya, banyak rewelnya ya ini banyak bawelnya ini bani Israel ya Israel bawel rewel suka mangan tewel udah ya seperti itu <pun middle language> ya baik kok <soundtrack> iya ya iya ya? <differing> ya, seperti itu masyaallah iya Hmm, baik kalau doa rabbaka lana Rabbakayubayillana mahiya innal bakkara tasyabah alaina wa inna insya Allah la muhtadun. Jadi kalau mereka mengatakan na robbak, tolong berdoalah kepada Tuhanmu Nabi Musa, yubayillana supaya Allah menjelaskan kepada kita, ya mahia, eh, apa itu asa imah au Jadi maksudnya itu ditanyakan sapinya itu di samping warnanya yang bagus, di samping tidak tua tidak muda tidak kecil itu yang sekiranya sapinya itu bagaimana Apakah sapinya itu yang yang sapi-sapi ingonan ya sapi piaraan saja uh, atau sapi yang uh, ini sapi yang dipakai untuk uh, menggarap sawah gitu kan? Ma nah, dijawab di situ. Innal baqoro, ya mereka melanjutkan Innal baqoro, sesungguhnya sapi itu ya jinsul manaut bima zukiro. Jadi uh, jenisnya sapi itu ya ya bermacam-macam ada yang Ya, di piara ya ada yang diternak saja ada yang digunakan untuk uh, apa itu menarik pedati dan sebagainya lah ya ya seperti itu itu tasabuh alaina yang kemudian akan menjadi tasabuh alaina jumbuh ya apa itu jumbuh itu ya uh, menjadi satu kebingungan untuk uh, yang mana yang ya karena saking banyaknya jenis sapi itu ya ini nah tadi ilal maksudah takutnya nanti kami tidak mendapatkan petunjuk dari apa yang dimaksud sapi betina yang mana yang sekiranya di e, digunakan untuk menyembelih itu gitu ya. Ini jamaah sekalian, wa inna insyaallah la muhtadun wa inna dan kami sesungguhnya kami orang-orang Bani Israel itu insyaallah la muhtadun. Ya. Jadi maksudnya Nabi Musa itu kamu jangan banyak tanya, nanti malah akan mempersulit kalian sendiri. Mereka kemudian seakan-akan memberikan satu jawaban. Tenang saja Nabi Musa, insya Allah ulamuh ya. jadi kami insya Allah akan selalu mendapat petunjuk. Nanti akan tak kulei, tak cari sapi mana yang yang pas untuk kita sembelih dan sebagainya. Itu seperti itu, ya. Fil hadis, laulam yastasnu, lama bujinat lahum, la abdu. Jadi Uh, seandainya mereka itu tidak tidak apa itu me mencari yang yang uh, secara khusus apa itu yang yang mereka pertanyakan itu ya, maka tentu uh, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Gitu. Itu qala innahu yaqulu inha dalul, maka kemudian Nabi Musa menjawab uh, sesungguhnya sapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innaha sesungguhnya sapi yang dimaksud itu adalah bakorotun sapi betina la lulun, ya ai ghairu modal mudallalatin bil amali sapi betina yang tidak hina ya yang tidak apa itu yang tidak dipakai untuk tusirul ardo ya yang tidak dipakai untuk menggarap sawah ya untuk garum luku ya itu orang jauh seperti itu jadi ini menunjukkan bahwa Uh, sapi yang di yang mereka harapkan, yang mereka tanyakan itu kemudian dijawab sapi yang tidak pernah dipakai untuk menggarap sawah, yang tidak pernah dipakai untuk digunakan untuk bekerja dan sebagainya itu. Nah, maka walatus walataskil harsa dan juga sapi yang tidak dipakai untuk menyirami uh, tanaman. Jadi zaman ya, dulu kan ada sapi yang yang nanti ketika di anu berputar gitu ya, ada kayak kemudian mengeluarkan kayak kincir gitu sehingga mengeluarkan air untuk menyirami tanaman-tanaman mereka itu al ardo al muhayyata ziraah jadi bukan sapi yang digunakan untuk menyirami tanah yang tanah itu akan dipersiapkan untuk uh, menanam satu tanaman-tanaman itu musallamatun yang terselamatkan ya yang dijauhkan minal uyubi wa asaril amali yang dijauhkan yang terselamatkan dari uh, Aib-aib ya dari cacat-cacat itu kan, kekurangan-kekurangan. Jadi betul-betul sapi yang sempurna, sapi yang apa itu, ya representatif ya untuk digunakan untuk berkorban itu, untuk disembelih itu, dalam rangka mencari kebenaran siapa yang membunuh itu. Nah, akhirnya jamaah sekalian, rahimakumullah, alaikum fiha yang tidak ada bekas apa itu laun launufiha ya yang tidak ada bekas dia menggali sawah dan sebagainya itu kolul ana uh, mereka kemudian mengatakan al an sekarang uh, qalul ana ta bil haqqi fa wa yafalun jadi mereka kemudian uh, datangkan kebenaran-kebenaran itu jadi akhirnya uh, mereka itu Uh, sibuk mencari itu ya, mencari sapi-sapi yang mereka pertanyakan sendiri itu untuk ditemukan dan kemudian di disembelih ya untuk untuk dijadikan korban itu. Nah, fadha bahuha mangkonuli menyembelih sapi Bani Israel ha ing baqarah wa maka yafalun hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Jadi karena saking sulitnya mencari apa yang mereka pertanyakan sendiri itu, Hampir-hampir saja tidak menemukan, ya. Jadi ini hikmahnya adalah uh, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian. Janganlah kita mempertanyakan hukum-hukum Allah, ya, yang sudah ditetapkan, yang sudah dimudahkan oleh Allah, ya. Dan dalam ayat yang lain itu, la tasalu an asya'a tasukum. Janganlah kalian mempertanyakan apa-apa yang sekiranya ketika kalian pertanyakan itu akan menjadikan tasukum ya tubudalakum tasukum yang akan memperburuk kondisi kalian memperburuk pelaksanaan kalian ya, seperti itu inilah karakter orang Bani Israel itu jamaah sekalian seandainya mereka ketika disuruh menyembelih sapi itu ya udah sapi apa saja yang dijumpai kemudian disembelih ya maka insya Allah sudah sudah beres sebetulnya tapi karena mereka mempertanyakan itulah yang kemudian mempersulit mereka dalam mencarinya Ya, dalam langkah-langkah mereka itu sendiri. Nah ringkas cerita karena sudah menemukan sapi itu mereka menyembelihnya lalu ekornya ini menurut riwayat ya ekornya ini di apa ya disabetkan ya disabetkan kepada orang yang terbunuh tadi itu nggak tahu siapa pembunuhnya setelah disabet kemudian yang di apa yang terbunuh itu tiba-tiba hidup lagi Ya, hidup lagi kemudian mengatakan bahwa yang membunuh saya adalah si fulan. Nah, setelah tahu bahwa si fulan ini yang membunuhnya, ya oke okay, setelah ketahuan nah setelah itu mati lagi untuk seterusnya. Ini Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini juga cara-cara mencari pembuktian ya yang dilakukan oleh eh, kaumnya Bani Israel ya kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel dan eh, tentu ini salah satu juga mukjizat dari Allah kepada nabi Musa Alaihissalam ya. baik saya kira itu jamaah sekalian ya sampai di ayat 70 berapa ya 71 okay? ya 71 Insya Allah uh, hari Kamis depan mudah-mudahan tidak ada hal-halangan ya kita lanjutkan ke ayat 72 ya okay.